warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina durina qurrata a'yunina Mustafa Maulana. Hamdalah wa sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa li da'ina jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ftah qulubana wa tala 'arifin wa allimna ulumul anbiya'i wal mursalin waj'alna min al ulama'i al amilin wa law al muqarrabin. Alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna min al-ulama'i al-amilin wa la ulil muqarrabin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun waj'alna min al-ulama'i al-amilin wa la ulil muqarrabin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, kepala dusun, ketua RT, para remaja, ibu-ibu, jamaah yang sangat-sangat yang hormati, yang sangat-sangat bersyukur lek malam semangkin niki karena bau mengisi janjin tiang niki kanca panitia. Cari kumbek nanti tiang sangat bersyukur Bapak Ibu sehingga secara mendadak tiang tertajak lalu jok Banten terus di Pak Jakarta berangkat lek ngelemak Senin ya. Ngelemak Senin berangkat dengan bil terus lek datang Cengkareng lek masih lah jam 10. Kemudian langsung di Pak Banten padahal kanca ketua Basnas Banten Profesor Dr. Sazili niki. Ya kita berdait. Nah setelah ini ke sempat yang tetejak ziarah tipe makam Sultan Hasanuddin bijan daripada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini kerana Sarif Hidayatullah. Ia ini jadi Sultan le Banten. Sementara kan Sarif Hidayatullah Gunung Jati ini kita tahu le Cirebon. Ternyata Sultan Hasanuddin adalah papu si kesolas daripada Kiai Nawawi Al-Bantani. Sunan Gunung Jati niki berarti papu si keduolas. Sarif Hidayatullah niki papu si keduolas daripada Kiai Nawawi Al-Bantani. Kiai Nawawi niki lahir tahun 1813 Bapak Ibu. Masehi bertepatan kanca tahun 1213 Hijriah. Lalu lengan masih kode niki lengan berumur 5 tahun lalu ngaji di Mekah. Ngaji di Mekah. Kemudian demene jadi ulama belik sempatlah ulik di Indonesia. Lagu arak telu tahun di Indonesia tentu lak malik. Sampai meninggal dunia di Mekah tahun 1897. 1897. Berarti lah yang perlu rekeng umur beliau niki ya sekitar 84 tahun lah. Baru 84 tahun umur Kiai Nawawi Al-Bantani. Memang tahun lahir nikah tiang le sopok gubok, gubok nikah rena tonara tiang. Tonara termasuk ya serang lai, serang. Kemudian tahun yang meninggal dunia le Mekah, tahun yang kuburan le Mu'alla. Mu'alla niki luwe ulama tiang pelunggu Bapak Ibu, situ kuburan le Mu'alla. Baik si laik dengan laik-laik jaga rubin-rubin kan Mbah Maimun niki Mu'alla masih tahun di kuburan. Sedangkan ulama NTB si paling terkenal telu dan Umar. Umar Sumbawa kemudian si kedua Umar Kelayu si ngaji ini kira Tuan Guru Abdul Latif. Tuan Guru Abdul Latif bok baru tak ada ngaji laik. Tuan Guru Umar Kelayu salah sopok gurunya. Terus Tuan Guru Umar Gerantung. Niki masing-masing
makam dari Ibu Allah. Nah, setelah kan kebiasaan Bapak Ibu, lamun kerajaan Saudi Arabia, lamun 4 tahun, 5 tahun, jenazah niki lek dalam tanah terbungkar Malik. Teperembun tolang nanti yang. Teperembun tulang-tulang, tepsopo jadi sekian dan talat balik di tempat lain. Ndek sen terbakar niki tolang niki ya. Terkumpulan nanti ada tetalat. Setelah anda terbongkar pas lek kubur Kainawawi, setelah anda berpuluh-puluh tahun niki, ternyata tilah jenazahnya. Tilah, ya bahasa endah. Ya bahasa marabrun si bokos niki. Kereng putihnya pun tilah, putih bersih. Tilah, niki. Pada marak waktu ninggal al-makburlah, mamitian Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan, telu lapis niki Bapak Ibu. Telu lapis artinya wah roton telu kubur niki. Terus si paling bawa si roton ketelu di pak bawa niki, jetilah jenazahnya. Wallahu alam seingi pe jenazah niki gitu ya. Jetilah kereng putih netilah. Nah, hamba-hamba Allah semacam niki lah. Ya isi tepemulia Bapak Ibu si kubur. Ya tepemulia isi kubur. Adapun lamun dengan isi ndekne taat beribadah ndekne saleh ja justru kubur niki ngremesnya. Sampai leburlah tulang belulangnya. Sehingga kubur sai-sai tetamang tipak kubur niki ya remes doang. Adapun lamun dengan saleh yakna Bapak Ibu marak misal ibu-ibu isi ngapong bijajarine marak nikalah kubur niki sine kapong dengan saleh sebab apabila dengan saleh dengan alim para ulama para tuan guru tejauan kubur niki ya langsung merasa terpemulia ya terpemulia kubur niki dengan sebab netedatengan dengan si mulia. Adapun lamun dengan isi jauh dengan desida Allah benar dijulu. Jauh dengan desida Allah, rapat kanca musuh Allah, rapat kanca dunia, rapat kanca nafsu, rapat kanca setan, maka niki ja langsung kubur niki merasa gamak makat lo sekenek ni makat lo sekenek ni jauh ang me aku pada ni entah pada menghina aku ni dengan sebab datang lo sekenek ning kubur niki sehingga ene tekecanin tiang pelungguh terbuka ang hijab bau dengar suara kubur niki isi ngerak lantaran terdatangan dengan isi jari musuh Allah, niscaya pasti tiang pelungguh nyugulang darah dengan kentok, Bapak Ibu. Lamun tiang pelungguh dikicani terbuka hijab untuk dengar suara kubur niki, si terdatangan dengan isi yang tidak kena, Bapak Ibu, sebagai musuh Allah dengan si jauh dengan Allah Ta'ala. Adapun lamun dengan si saleh terdatangan. Nabi lagi kan biasa lamun dengan saleh niki Bapak Ibu. Luwe dengan saleh-saleh isi datang. Nguburang iya. Maka kubur niki merasa sangat-sangat dimuliakan. Entiang pelunggu serminan. Tangisan kubur niki si bahagiana. Terdatangan kubur-kubur dengan Nabi jasad-jasad dengan si saleh. Dengan alim, para tuan guru, para alim ulama. Niscaya tiang pelungguh sang milu nangis. Nangis bahagia, nangis senang. Sehingga ia merasa terpemulia. Sebab Nabi, sebab otomatis apabila dengan saleh terdatangan tipak kubur nika, Allah jari yang ia jari, raudatan min riyadil jannah. Jari salah sopo taman di antara taman-taman surga. Sebaliknya lamun dengan isi kurang ajar Mas Bro niki
jarilah ia jari jejurang daripada jurang-jurang neraka. Maka al-mukarramun para tuan guru isi holang tiang pelungguh, peringetin tiang pelungguh hari wafat makiniki, memang adalah hamba-hamba Allah yang sangat-sangat mulia. Mulai dengan tuan guru Ali niki, tuan guru Ali silek lendang, kan makam negeri ke tahun ni lendang. Terus tuan guru Muhammad Said niki lebar bejan daripada apa wayan daripada tuan guru Haji Muhammad Jaafar, tuan guru Haji Abdul Azim, paputuan daripada tuan guru Haji Ahmad Puaidi, kemudian paputuan Haji Ahmad, tuan guru Ahmad niki, papuna daripada tuan guru Haji Samsul Saukani, tuan guru Haji Ulaimi, tuan guru Haji Ahmad Puaidi, tuan guru isi arah dari kini ki Bapak Ibu ulama. Cuma istilah tiang pelunggu sengaja tuan guru. Antek kadang-kadang kurang tiang pelunggu takzim, kurang tiang pelunggu hormati gara-gara ndek tiang pelunggu pada ang tuan guru niki timbal ulama. Sebenarnya tuan guru niki ulama masih. Cuma istilah tuan guru. Pada marantan le Aceh tuan guru masih sebut. Kemudian le Padang tuan guru. Lae Bapak Ibu dengan si jari tuan guru niki antekna tekecanin dua ilmuna dan rajin beribadah sedesa Allah Taala sangat sine kuat berlatih keistiqomahan, melatih kesabaran, melatih keredaan, melatih kesyukuran, melatih keikhlasan sampai nanti kejanin ilmu si cukup insyaallah taala, ilmu seluwe insyaallah taala, dan tekecanin bau sedengan malang ilmuna dalam arti ne praktikan secara pribadi napi si tahu ne, kemudian najar enda tiang pelungguh sini de mana nau nah dikila ia para alim ulama. Ya para alim ulama, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama niki adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Para nabi niki Bapak Ibu luwekne 144,000. Si 144,000 niki ia jumlah tetesan keringat daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktune tedatengin isi ruh separan nafsu Ahmad. Nafsu Ahmad ni kita mati Pak Nur Muhammad. Dan yang pertama nafsu Ahmad ni kita Pak Nur Muhammad. Yang terus ngeleget Nur Muhammad ni ki nyugulang daur sebanyak 140,000. Dan 140,000 ni ki arah isi jari Nabi Rasul, arah isi jari Nabi dan Rasul. Setelah Nabi Tiang Pelunggu terbangkitan dalam wujud nyata, adapun dalam wujud maknawi, Nabi Tiang Pelungguh si paling pertama kali tercipta, sini man arah alam semesta niki. Setelah wujud nyata daripada beliau, kebangkitan jari Nabi Rasul, engkah narak malik dengan kebangkitan jari Nabi Rasul. Isi arah ialah ulama. Niki. Ulama. Di dalam Al-Quran sendiri kan disini Allah Ta'ala memanik. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatiman nabiyyin. Nabi Muhammad niki ndekne merupakan aman daripada salah sopo bijajarin sama-sama sama hidup maksudnya lagu ya Rasulullah utusan Allah dan jadi penutup para nabi. Penutup para nabi niki artinya nabi iwangkara kebangkitan Malik Nabi Rasul setelah beliau. Walaupun arak dengan singaku jadi Nabi Rasul. Di Indonesia Bapak Ibu dengan zaman kemerdekaan sampai era reformasi sebanyak 600 isi ngaku dirinya dari Nabi Rasul. 600. Dengan reformasi sampai makin niki sebanyak 350. Jadi siwa ratus seket Nabi Rasul di Indonesia.
Ya ngaku-ngaku diri ne ke niki tiang. Dah ngaku diri ne. Nah niki jakne kan ia bertangan kaca Nabi sesampun di bawasan si Nabi tiang pelonggo. Lau kana ba'di nabiyun lakana umaroni. Seandai narak pembangkitan Nabi Rasul, suan kuaku niscaya Umar bin Khattab lah. Ya si genjari Nabi Rasul. Kumbaiknya Bapak Ibu, Nabi Muhammad, Nabi Umar bin Khattab niki memang lek waktu di iman Islam Rasulullah berdoa. Nabi doa Rasulullah, Allahumma aidal Islama bi Islami ahadail Umarain ini. Eh nenek kaji, kicanin Islam niki jaya dengan tema salah sopok daripada dua siaran Umar niki tema Islam. Pertama Umar bin Khattab. Si kedua adalah Amr bin Hisan. Amr bin Hisan niki Abu Jahal, Bapak Ibu. Pada tampan niki di dua ada Umar bin Khattab gagah, Amr bin Hisan gagah. Kemudian pada pemberani ini dah, pada pelik ganggas, pada pinternya. Pokoknya membewa niki Allah. Membewa silakan. Lagu ternyata Umar bin Khattab ia terpilih isi dasar Allah Subhanahu wa taala. Demene tama Islam Umar bin Khattab ialah si pertama ngoros pedang na tipa Masjidil Haram. Engke sai-sai mele serina na jari bebalu halangin Umar bin Khattab melakukan solat. Sai-sai mele anaknya jadi yatim halangin Umar bin Khattab melakukan solat. Engke pada datang sehingga Bapak Ibu layak sedemikian tamu Islam Umar bin Khattab demen Rasulullah kanca para sahabat lumbar di Masjidil Haram gen melakukan solat teradang doang bahkan tersakitin yang dia nyebuk-nyebuk niki le pengorong tak ada solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam le pengorong antenya te tumput bongkorne isi sedang sujud niki isi napi badok bembek timpal kotoran bembek si Ummu Jamil atas perintah daripada pituk tokoh daripada ririk doang termasuk dalam hal deka Amr bin Hisam niki ia si mempelopori penimbunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran bembek lagu selapukna Bapak Ibu si pituk dengan niki mate ilik perang Badar merupakan perang pertama si gawe Rasulullah le tanggal pitu Allah sebulan Ramadan julu Jumat niki tahun berperang pertama kali mati sebanyak 70 tokoh-tokoh kafir niki termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, Abu niki lah. Pada mati doang. Kemudian sahabat Rasulullah petang desa Bapak Ibu meninggal dunia di perang Badar. Akhirnya setelah netama Islam Umar bin Khattab yang tina ziarah tiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ya benar tulen agama si sebarang pelingi deniki atau dek man benar tulen. Yo benar tulen mar maka paran ragu-ragu kan marani benar. Lamun marak niki ya Rasulullah sila terang-terangan wonten sebarang Islam niki. Terang-terangan dendek perinyebuk-nyebuk wah jemaah lamun arak gen mele menghalangi Umar bin Khattab na andangin. Pasda' bima tu'mar wa'arid anil jahilin. Engkau. Pokoknya neka. Apa situ perintah antanu. Laksana dengan cara jelas-jelas. Jalan cara tegas. Lagu lamun arak masih dengan musyrikin. Mengadakan konfrontasi. Fa'arid. Dendek andanginnya. Dendek lawan. Lega umat. Si penting sebaran agama Islam ini secara tegas, secara pemberani. Marak neka Bapak Ibu atas dasar usul daripada Umar bin Khattab. Banyak niki yang usul Umar bin Khattab isi langsung Rasulullah sendiri ndak bau sini layanin lagu Allah Ta'ala nurunan wahyu. Salah sopok nanti yang niki sewaktu Hafsah. Hafsah niki kan bijan daripada Umar bin Khattab. Ia isi
sewaktu Hafsah ndek ni telik kamarnya, ya tau dia tajak tinduk Maryatul Kibtiyah isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangkana pada sedang asik memadu kasih antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timpal Maryatul Kibtiyah, datang Hafsah bapak ibu. Datang Hafsah. Marah-marah terjebak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya gelagapannya. Antai mbas Rasulullah le Hafsah, Hafsah dendeng ngono ngene angen nao. Kan tahu biaya haram le aku ni. Tahu biaya dia kanggo le aku ni. Padahal niki ya bertauriah bapak ibu. Rasulullah tiba Hafsah. Terdoa Hafsah. Terdoa Hafsah. Akhirnya Rasulullah merenung. Merenungi ongkat niki. Isi badak Hafsah kok. Makatku badak Hafsah bahwa Maryam di kanggo le aku. Akhirnya ngusulah Umar bin Khattab, ya Rasulullah mplinge meneng terus marak niki ya. Napi permasalahan yang terbi cerita. Aku agak nyesel maran Mariano ndek nekanggo le aku si badakku Hafsah. Oh, lawan marak niki ja sila. Ba badak wa terus terang. Nah, yang den turunan firman Allah, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak katabtagi mardati azwajikan. Eh nabi, nabi niki. Jadi nunas maaf bapak ibu. Di dalam Al-Qur'an nabi tiang plungu di watak lek arene. Den watak lek arene. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ni ara ya Muhammad. Jadi ngena eh Muhammad niki ni ara. Si ara eh nabi eh rasul. Lagu lamun dalam bentuk khabar jak marum niki maka na Muhammadun abahadim mirijalikum wa mu Muhammadun ila rasulun kad khalat min qabli rusul. Nah niki niki jak khabariyah den berupa panggilan. Nah iya ante niki berkali-kali tiang sampai yang bapak ibu Tuan Guru Ibrahim lek masih ta mondok lek Kediri lam pada selakar karena kan bilang kelem Jumat kita keliling selakar. Niki sebenian si telu niki keliling selakar. Ndak kena ya Muhammad. Harus ya Habibi ya Rasulu. Genti ya Muhammad no isi ya Rasulu. Sehingga Allah Ta'ala di doang kena ya Muhammad. Dalam Al-Quran. Niki bahasan beliau. Lagu ternyata si perang pertama kali. Mengamalkan ajakan beliau niki. Lagi gutu bapak ibu. Gutu telaga. Coba peluang sami sermina. Dengerannya. Lam selakar di nun dinarang na ya Muhammad. Ya Habibi ya Rasulu doang. Jadi lam bau jangan genti. Genti ya Habibi ni kita ya Habib apa ya Rasul ya Muhammad ni ke? Ya Habibi ya Rasul ni ke? Ya Habibi ya Rasul. Cina ya Habibi ya Muhammad ni ke genti dia? Ya Habibi ya Rasul. Saya nggak marah nabi. Lil itba' li sulukul adab endah. Itba' ni kira mengikut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala di narang na ya Muhammad dalam Al-Quran. Kemudian termasuk Kiai Nawawi Al-Bantani ni kita yang li tafsir tafsir Al-Munir lamun kul lamun tafsir Jalalain kul ya Muhammad ni lamun beliau ni kul ya asrafal khalqi si jadi sem tafsiran si Kiai Nawawi Al-Bantani. Nabi sebab Bapak Ibu Kiai Nawawi niki ulama Indonesia si menggoyang Saudi Arabia lai tentang masalah Nabi. Pertama tentang masalah niki mati syahid berperang ya berperang lah untung para sahabat lain si pada berperang terus mati syahid maka kan di dalam Al-Qur'an marak ni kasih sebut ni desida Allah Subhanahu wa taala memanik wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal hum ahyaun inda rabbihim yurzakun. Dendek pada parang dengan si meninggal dunia le perang sabil melawan kaum kupar mati jamak-jamak lagu ia de mene mate ia hidup le tempat si sampun tahu insyaallah Subhanahu wa taala ya tahu tentang rezeki dan berbagai macam kehidupan dan kebahagiaan. Antara bahasa bapak ibu
Seandai pelunggu sami pada milu berperang melawan kaum kupar, nepi tujuan mati syahid atau kemenangan? Ini ketuan si Kainawawi. Mati syahid. Kenang ku jak. Enggak, nepa syahid doang milik dan. Lamun aku jak menang milikku. Basan daripada Kainawawi. Jauh. Kumbek lah nomor aneki. Dia dah milik mati syahid. Milik mati syahid. Lagu menang lo perlu masih. Coba yang selapun lo. Prajurit Islam. Mati syahid selapun. Saya ingin jadi prajurit Islam. Kalau Allah tersilihan kapir. Coba lagu menang. Babat dengan kapir. Dalam peperangan ini. Antik menang kaum muslimin. Islam kan jaya jadi ini. Kaum muslimin hebat. Lagu lamun mati syahid selapun. Tolok olok sedangkan kafir. Kepermainan sedangkan kafir. Maka menang niki perlu bahasa beliau. Kemomotan ulama-ulama Mekah niki selapun Bapak Ibu. Isi Kainawawi Al-Bantani. Kemomotan. Tentu. Enegen mati doang selapun prajurit Islam. Dalam peperangan melawan kaum kupar kan. Sehingga jadi prajurit Malik. Geta kalah-kalah lontos dari ini. Namun terkalah-kalah nonton, dicatemok sedangkan kapir. Mbak tak nak tolong wibawanya si Islam, si kaum muslimin. Marah ni ke Bapak Ibu. Si kedua. Maka Rasulullah SAW kanggo menggunakan harta ganimah. Padahal Nabi Rasul silain di kangguan. Padahal harta ganimah niki Bapak Ibu. Pelunggu samimi kan harta ganimah, harta rampasan dengan dan kafir. Lamun tiang pelunggu coba telusurin harta dan benda dengan kafir iki. Boleh jadi arak semaunya dengan judi. Boleh jadi semaunya dengan pelacuran. Boleh jadi semaunya dengan menjual minum-minuman keras. Boleh jadi si menjual bangke. Boleh jadi mau dengan jual bawi, jual basong. Lagu dalam kalah perang terbaik si Rasulullah SAW. Tanpa pandang asal usulnya. Silengan si haram-haram niki. Nah iya nanti dengan terkangguan di Pak Nabi Rasul selai. Lagu makat di Nabi Tiang Pelunggu terkangguan. Sehingga lamun dengan terbaik harta rampasan. Dengan kafir niki nanti tuliang di Pak Ia Malik di bandar niki. Ia guna yangna untuk memusuhi Tiang Pelunggu. Nah, ia gunanya untuk musuh yang pelunggu. Misalnya ibu-ibu pelunggu sami, misalnya niki. Tekicanin Allah Subhanahu Wa Taala, dua bandar dua lalu. Antek pelunggu sami, beng dengan isi girang gaib maksiat. Dua bandar niki, niscaya ia guna yang si ne. Memperkukuh kegiatan-kegiatan maksiatnya. Lagu apabila pelunggu sami beng dengan si soleh-soleh, si rajin di masjid, si rajin ngaji, niscaya dua banda si pelunggu sami beng dengan soleh niki gunayang untuk memperkuat agama tiang pelunggu. Ya ni ceramah Kainawawi. Kemudian le samping harta benda. Kadang-kadang Bapak Ibu seninakna pun terbaik dengan kafir, anak jarin si dara-dara terbaik. Seninak-ninak terbaik tapi nak jadi seninak. Isi saya si prajurit-prajurit Islam. Anak ni si dara-dara tapi nak jadi seninak. Naniki si jadi gundik. Kadang-kadang terperdeka itu pina jadi seninak. Saya enggak lamunah beralih tangan dengan kafir harbi tipa para prajurit Islam iwah jerak jadi milik dengan kafir, lamun dia dah bau sida tebus, langsung terpinak jadi budak, lamun terperdeka, terpinak jadi senina, lamun dia terperdeka, terpinak jadi gundi, terbaringin, ngombe, lahirlah, lengan semama-semama si Islam niki, kaum muslimin muslimat, sedangkan ini tuliang, tipa semama si kafir, dong seken luhe jadi jumlah kekafiran, si ketelu, harta benda terbaik, senina terbaik, kemudian senjata-senjata terbaik. Setelah terkubur senjata-senjata niki, terbagi yang tipak prajurit-prajurit Islam. Ini tulis yang tipak prajurit kafir. Dong ya gunanya untuk merangin tiang pelunggu Malik.
Kedua kalinya Bapak Ibu, para ulama-ulama Mekah niki sekian kemomotan isi pemikiran daripada Kyai Nawawi Al-Bantani. Beliau niki luar biasa. Karangan kitab luwi Riyadul Badiah ia ngarang. Niki Sarah Berjanji, Madarijus Su'ud niki ia ngarang. Tafsir Al-Munir ia ngarang. Kemudian Kawami'ut Tughyan niki adalah ia ngarang. Luwe tulisan-tulisan beliau. Sampai ulama-ulama Mesir pun luwe nggunayang karangan daripada Kyai Nawawi Al-Bantani niki sebagai rujukan dalam menggali ilmu Islam. Maka Tiang Pelunggo Driki, para ruan guru si Tiang Pelunggo Holland, memang dek nulis kitab Bapak Ibu. Lagu lebih daripada niki adalah menyebabkan Tiang Pelunggo semakin kukuh beragama Islam. Baik dengan ajaran isi sampeyangnya kepada Tiang Pelunggo, atau dengan percontohan-percontohan si Kicanin Tiang Pelungguh. Kembali Tiang kepada Bapak Ibu, antek ini jadi tuan guru, antek jadi para alim ulama, ulama niki adalah karena Nabi. Ya latihan untuk bersabar, latihan istiqomah, latihan redo, latihan ikhlas. Laik, jangan mesiaga sehat al-makmurlah, nenek tuan guru Haji Ahmad. Niki, tumben, wallahu alam baik pelumbaran wak lain ni kita yang antek tiang ngone ngeraus kenci ya le TK le anajah mangkin iki ya tok tiang ngeraus le emperan nasi paling pedas tiang ingetan beliau niki menceritakan tuan guru Munir si arak di Karang Bedil. Tuan guru Munir Karang Bedil ya mondok le Mekah Bapak Ibu, wah olasan tahun le Mekah. Dek man baik teki canin ilmu sini dap diri ne. Akhirnya nunas lah ya izin le tuan seh si tahu mondok, le guru-guru si tahu belajar. Gen kaju le doang mangkit tiap ampenan. Ampenan niki Bapak Ibu menurut Habib Abu Bakar yang piran datang le waktu hol Tuan Guru Haji Ahmad Sanusi. Ampenan niki asal daripada ampunan ini. Ampunan asal ini. Ia nanti ada sebut si Habib Niki. Tahu ada banyak wali di Lombok Barat. Tahu ada banyak wali di Lombok Barat. Salah sopun Niki kubur seselia Niki. Ia nanti istilahnya gila istilahnya. Kubur 1000 wali. Lengan pertama kali lain. Ia nanti sampai mangke Niki. Kubur 1000 wali. Lagu di Naranau iya. Jadi menurut Habib Abu Bakar, ampunan ini ampunan. Ya asal usul kalimat ampunan. Nah, tijinlah Tuan Guru Munir Bapak Ibu, gen ulek tipe ampunan isi Tuan Syekh. Wah jari wah niki, barang-barang tinggal gerengan ti jemak ngelemak tawab wadah antin gen ulek. Lagu le antara tidur dan jaga, kan biasalah munti yang pelogen leka lalu musafir ataupun ulek lehan pan musafir iki Bapak Ibu kadang-kadang tiang pelog lah berangan padem dek nini antara tidur jan jaga datanglah tebuka angya hijab ante nyerminan bulan purnama tri basan beliau niki tipak segera yang te nonongin Tuan Guru Munir di Karang Bedil iki onongin ante ada bau sida kapong bulan iki ante jauh tipak sedih. Demenuah ngelema langsung malik lumbar kipa balen seh. Marak niki tuan seh. Kaji terbuka ang hijab salat ta'ala nyerminan bulan purnama terile segara. Antik kaji ngonong ini, antik kaji taut tipa. Tipa niki, tipa panti. Napi maknana niki. Langun ojakna burung bahulik awun. Burung bahulik not juduk sementara le itih. Akhirnya burung yulik Bapak Ibu. Lanjutanlah diri nak mondok di Mekah. Setelah nikah, marak-marak si tetowo ilmu niki isi para syekh. Ya langsung caplak jamaknya. Mula jak sebelum nabi jak pelajarinya berpikir keras ini paham. Lamun si kedua kali setelah ngimpi bulan purnama nikah jak marak-marak si tetowo.
sampai tetau si paraseh. Nah, makin ini kerja berarti pelinggih dia sampun cukup waktu untuk duduk di Mekah. Sila dia boleh tipa ampenan. Ini terbasain isi seh si arah di Mekah. Nah, ini cerita daripada Al-Makmurlah, Tuan Guru Haji Ahmad. Beliau niki Tuan Guru Haji Ahmad, terutama sekali. Dengan si sangat warak, si saleh gati Bapak Ibu. Menurut pandangan tiang, ya Allah. Ya cerah ceria doang beliau niki. Sampai marak lingsir nika. Putih, bersih, saleh, warak. Ya hormat dan tawadu. Saya hormatinya doang. Nah niki lah ya. Para ulama-ulama tiang pelunggu. Tuan Guru tiang pelunggu. Si terperingatin hal mangki niki. Niki artinya Nabi Bapak Ibu. Nabi pun si ajar tiang pelunggu. Isi beliau-beliau niki adalah merupakan suatu ajaran isi sanadna musalsal tipa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musalsal niki. Bahkan termasuk si bro niki. Ya Habibiyah Rasul niki. Beliau-beliau niki mengajarkan ya Habibiyah Rasul dan ya Habibiyah Muhammad. Karena Nabi, karena silsilah dan sampai marak niki. Lantaran beliau-beliau niki sampun mengamalkan Nabi si tajar ya si gurune dan hasil daripada pengajaran si amalan niki sampun neidap, sampun nerasa untuk pembentukan pribadinya sebagai hamba-hamba Allah si istiqomah. Sehingga dengan demikian Nabi si tajar beliau-beliau niki si ajaran tipat yang kelungguh ya mutlak kebenaran Bapak Ibu. Ndak baik ya teh ragu-ragu silsilah nasanat niki musalsal di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya teparanin musalsal min salafis saleh ilal khalafil aslah berantai-rantai dengan para ulama-ulama isi saleh-saleh pada masa lalu tipa si saleh-saleh sampai mangke niki lantaran nikilah apabila tiang pelunggu sampun meyakini bahwa Nabi si tajaran tipat tiang pelunggu, si para ulama-ulama dan tuan-tuan yang pelunggu, saleh deriki, wajib tiang pelunggu amalkan. Wajib tiang pelunggu pelihara. Tidak sampai arak rongrongan daripada pendatang-pendatang baru, si menyebabkan tiang pelunggu jadi goyah. Arak pendatang baru, jauh ajaran baru, tiang pelungguh milu goyah tinggalan ke ajaran daripada tuan guru tiang pelungguh. Nah niki ya berarti Bapak Ibu ndek tiang pelungguh memelihara warisan daripada ulama salafus saleh. Sehingga lamun marak nika keadaan Bapak Ibu ulama-ulama tiang pelungguh, tuan guru tiang pelungguh sita Nabi holang mangkin niki en tiang ipulo ibaratan soyan luwe ilmuna luwe amal ibadahnya, luwe amal salehnya. Marak misal banteng. En binatang ampibi misal, marak misal bebalu. Siwayan pelikna wah niki. Anten datang, pendatang-pendatang baru niki, marak belincak. Marak kelinci. Kelinci gengalahang banteng. Atau belincak gengalahang buaya. Nah niki, artinya Nabi Bapak Ibu, en tiang pelungguh tetap ikuti Nabi yang tiang pelungguh terima dengan para tuan guru salafus saleh niki berarti tiang pelungguh ikut marak bebalu, ikut marak banteng. Sementara en tiang pelungguh ikut pendapat-pendapat baru niki berarti kan tiang pelungguh ikut belincak atau ikut paling tidak kelinci. Maka pengikut tiang pelungguh niki wajib enda tiang pelungguh ikuti dengan ilmu. Bila perlu ilmu tiang pelungguh niki lamun dek bau melebihi paling tidak memadai. Paling tidak memadai. Kesalehan tiang pelungguh paling tidak memadai. Lamun dek bau tiang pelungguh lebih saleh daripada para tuan guru tiang pelungguh niki. Lamun dek bau tiang pelungguh mengungguli ketawa doana paling tidak tiang pelungguh pada. Nah nikilah ia salah sopok daripada cara tiang pelungguh takzim kepada para ulama dan para tuan guru. Lalu Bapak Ibu sekedik tiang rombok
bahwa dasar daripada khol, lamun para alim ulama, para aulia tiang pelungguh si geholang ia adalah waktu meninggalnya. Lamun Rasulullah waktu kelahiran, dan ini kebedaannya dia. Maulid waktu kelahiran Rasulullah, ia terperingatin. Lamun para alim ulama adalah teholiki waktu meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu ngeholan sebini ana Siti Khadijah. Menurut satu riwayat bahwa Khadijah niki ninggal dunia lek kelem Selasa bulan Ramadan. Cuma khilaf yang mengenai tanggalnya. Setiap kali ne datang tanggal meninggal dunianya Siti Khadijah, Rasulullah langsung meriap Bapak Ibu. Roh cereng tiang kelungguh. Cuma dek ne berundang napi sebab sehingga pengedengan Rasulullah kan dek ne terlalu beli. Maka lalu Rasulullah ngater di pak sahabat-sahabat daripada Siti Khadijah. Sehingga di pak nater niki tiang cara bahasa tiang kelungguh napi separan niki. Napi separan. Ngater dulu itu. Lalu ngejot ni. Lalu ngejot. Demen sampai tipa sahabat-sahabat Khadijah langsung neceritaan kebagusan-kebagusan Siti Khadijah, baik kebagusannya secara pribadi, secara keluargaan, secara kemasyarakatan. Bicaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tipa para sahabat niki, nikilah asal usul daripada ngehol. Sampunan tiang pelungguh lah muntem peringati wapatnya dengan toakte. Papuk te, gurun te, ite ngulangin kesedihan ini. Memang salah sopok daripada alasan tiang pelungguh tersuruh niki untuk ngulangi kesedihan, antik ngulangin kesabaran. Mentajdidu sabri, mentajdidu sedih doa lagu, tajdid sabarnya. Marah entan tiang pelungguh mau pahala bersabar, le saatnya terjadi peristiwa meninggalnya almarhum niki. Tiang pelungguh, dementa holang. Marak ni kau apalan tiang pelungguh, Bapak Ibu. Misalnya ni ke Ustaz Ahmad Tamam. Jaga-jaga berangkat haji. Kan? Antik meninggal al-makburlah. Mami tiang Tuan Guru Haji Ahmad. Puaidi. Dan ni ke. In mangkin ni kita holang. Ingat. Pasti. Adin tiang ni ke Ustaz Ahmad Tamam akan sangat-sangat sedih. Mengingat karena ia akan berangkat di Pak Mekah. Dia meninggal. Termasuk masih Mbak Ustaz Anu, anak Ustaz Sirajuddin. Dan itu. Dari zikrul, zikru yaumil wafat minal walidain awinal ajdad wa judud. Ini adalah tujadidul, tujadidul huzna. Daf'atan wahidat tujadidul sabro. Jadi mengulangi tiang pelungguh sedih, dan mengulangi tiang pelungguh ingat terkejar musibah niki tiang pelungguh berarti mengulangi kesabaran. Jadi tidak sekedar mengulangi kesedihan doang. Dakak tak ulang sedih, yang penting tak meratap. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu waktu dia meninggal bijana syaran Ibrahim niki sebut dalam Sahih Bukhari kau disebut bahwa beliau niki sedih masih sedih karena menangis niki lah air hati. Isi menyebabkan tiang pelungguh teriksa ini. Apabila tiang pelungguh sedih, ikuti dengan kata-kata. Dengan kata-kata Nabi. Kata-kata isi seolah-olah menyesali iradah Allah berlaku kepada keluarga tiang pelungguh ini. Ya si. Al-maitu mu'adzabun bimaniha alaihim. Namun tiang pelungguh mengingat marantan tiang pelungguh bersabar waktu terjadi musibah ini. Maka berarti perbarui perombok pahalan tiang pelungguh Bapak Ibu. Nah inilah alasan daripada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah untuk senantiasa mengadakan hal. Peringatan daripada guru-guru tiang pelungguh, tuan guru tiang pelungguh, ina amak tiang pelungguh. Niki, sebagai tanda tiang pelungguh adalah baktu kepada ina amak, kepada papu, kepada balu, kepada guru-guru tiang pelungguh. Ya Allah, layak Bapak Ibu, lupa tiang tahunan niki, tiang tundang pertama ke Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Mahib Lipikri, Tuan Guru Musod Yunus LC, kemudian Tuan Guru Muhtar,
silik taman tonggo mutar si linsiran iki. Tipa Istiqlal bermuzakarah tentang masalah Ahmadiyah. Lagu demen selesai muzakarah nika Bapak Ibu, tiang tetejak ziarah tipa pegedengan Kyai Husain Prapanca. Kyai Husain Prapanca niki lah murid pertama daripada Syekh Yasin Al-Padani. Sedangkan bijana Syekh Zakwan niki bijana murid paling terakhir. Jengar anghol Syekh Yasin Bapak Ibu. Sampai 75 kilo tertutup. Rurung lek Jakarta lek Prapanca nika. Telu jelu tu kelem. Denara lain terbaca Al-Quran, baca barzanji dan selawat. Telu jelu tu kelem. Khusuk ni nama ma. Terus kebeng te sanganan marantan selik Mekah wa niki. Ngedunare belik-belik. Tetekan Pak Bembek niki belik-belik marantan Mekah wa. Setelah ulit tebing jauh berkat semacam si lalu lebaran ini kita tiada ini parcel ini malah ini penuh si babuan selapuk tiada ya tak tebing ijazah kedua kali berarti si murid beliau Yasin Al-Padani tebing kitab endah kitab beliau paling belik ni kita yang tebing waktu ini ke marak ni ke masih le penuh pesantren Darul Khalidin. Pondok pesantren Darul Khalidin ini kira jawar tahu ni. Lamun kantin peringati hal Syekh Yasin Al-Padani paling tidak 1 kilo tertutup langan si rame jamaah. Nah ni kira Bapak Ibu yang pelunggu sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah dalam terisi menghormati dan mentakzim para pendahulu tiang pelunggu, para imam tiang pelunggu, para tuan guru, para ulama tiang pelunggu. Maka sangatlah patut tiang pelunggu sabajang-bajang untuk melanjutkan hal niki. Karena tiang pelunggu berharap dengan berkat-berkat daripada beliau niki, tiang pelunggu berharap barak si baru niki. Lamun dek tiang pelunggu bau lebih alim daripada ia pada, paling tidak pada-pada. Lamun dek tiang pelunggu bau lebih tawaduk daripada, paling tidak marak ia pada sini pada. Pari, lamun dek bau tiang pelunggu lebih saleh daripada si peringatin tiang pelunggu ni, paling tidak pada si tiang pelunggu saleh. Niki sebenarnya Bapak Ibu tujuan tiang pelunggu. Nah, seandainya tiang pelungguh di bawah marah ini, Bapak Ibu, anak jari Papua Uwain tiang pelungguh, cita harapan ke depan. Ya, untuk mengikuti jejak daripada para tuan guru si holang tiang pelungguh ini. Bila perlu ke depan, niki para panitia, tiang di tiang ingat masih tahun pirin meninggal lah, tuan guru Muhammad Ali Sili Rendang, tuan guru Muhammad Said Sili Rendang Barat, tuan guru Haji Ahmad Ja'far, walaupun sah narak catatan-catatan kan. Driki kan rajin catat si ninggal-ninggal niki. Arak buku catatan kematian Ustaz niki. Nah niki. Kemungkinan seleang di mana arak niki. Lagu niki bau mungkin le mesan-mesan niki tak perlu usami pada cerminan. Pindah le buku. Arak jadi penemuan dari generasi kemudian. Catat lah niki. Tuan Guru Ali tahun pirin ninggal lagi. Tuan Guru Haji Muhammad Said pirin tahun pirin ninggal. Dan seterusnya. Niki akan jadi catatan sejarah. Isi mungkin akan merambah berkata bagi bijajarin tiang pelunggu Papua ini masa-masa mendatang. Sehingga terus lestari niki peninggalan daripada Al-Mukarramun para tuan guru niki. Jadi marak nika Bapak Ibu. Napi di tiang paran pengajian niki. Ialah mengingatkan napi kisah dan sejarah daripada Al-Mukarramun para tuan guru tiang pelunggu niki. Mudah-mudahan keberkatan-keberkatan beliau akan bau melekat pada tiang pelungguh dan kepada bijajarin tiang pelungguh, Papua ini tiang pelungguh akan menjadikan terutama sekali dusun tiang pelungguh Lemidang niki akan tersinarin sinar pada tuan guru niki. Walaupun wujudnya dalam bentuk listrik, wujudnya dalam bentuk napi jua untuk napi menangkal berbagai macam maksiat dan mungkarat isi kadang-kadang sepuk waktu di tiang pelungguh sadari ia datang tanpa tiang pelunggu, serminan apa tiang pelunggu pirengan, namun ternyata dampaknya tiang pelunggu saksikan. Niki salah sopok daripada tujuan tiang pelunggu untuk mendapatkan keberkatan daripada hall Al-Mukarramun para tuan guru tiang pelunggu niki. Jadi marak niki Bapak Ibu, mudah-mudahan janin berkah, reda dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kemudian atas nama pribadi kekeliruan dan kesalahan tiang nunas maaf sebelum-belumnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.